Roberto. Dua nih. Kata yang bilang ke gue, katanya kalau Roberto dapat SSR dua nih. Satu lagi. Dua. Yes. Halo teman-teman, balik lagi di Kapten Tsubasa tim-tim ya guys. Hari ini ada gacha baru yaitu pet ya, pet gacha ya, si botak di petin guys ya, botak Ishizaki. Tapi botak Ishizakinya GG banget ya guys. Gue pengen gacha botak Ishizaki ya. Gue udah top up tuh ya. DB pet sedih, DB pet mahal banget. Aduh klub. Kemarin DB pet gue habis buat apa ya, kurang ajar. Kayak buat gacha apa gitu ya, salah ya. Harusnya DB pet tuh kita tabung-tabung ya guys, dari yang kan kita 2 minggu kan bisa beli yang itu tuh, yang 3.000 bisa dapat 5 DB kan. Murah banget ya, harusnya kita tabung-tabung guys. Gue kemarin gue buang-buang lupa buat apaan ya. Jadi gue udah top up lagi ya. Gue mau gacha sampai 30 DB. 30 DB itu kalau nggak salah bisa sampai step 5 ya. Ya step. Jadi kalau kalian gacha yang paid ya, step up paid, itu paling bagus sih sama step 5 ya guys. Kalau udah step 5 ke atas, pakai 25 DB, 30 DB, mentok-mentok kayak kemarin Genso paid gue ya. Genso pet gue kalau nggak salah gue ngabisin duit sekitar 1,2 juta lebih ya, gila nggak? Ya jadi buat dapetin keeper Genso ijo aja 1,2, gila itu sih nggak worth it banget sih. Dulu gue nafsu banget ya guys. Jadi yang worth it itu sampai 30 DB ya. Kalau 30 DB nggak dapet, ngarepin aja dari SSR tiket guys. Karena udah berarti lucknya lagi kurang ya. Ya sudahlah, gue udah gatel nih. Kenapa gue mau gacha si Ishizaki botak ini? Karena gue kekurangan defender yang ada bond ya. Kalian tahu sendiri ya, tim-tim gua tuh bonnya tuh 13%, 12%, 10%, 6%. Orang-orang bonnya bisa 26%, 30%, apalagi sultan-sultan ya, 26, 28, 30. Dan gua kalah terus guys ya, parah. Jadi gua butuh banget bon, makanya gua gacha. Ishizaki-nya ya, golden 23. Udah gitu, attack-nya kecil ya, seperti biasa defender attack-nya kecil, defense-nya gede sih guys ya, 23.800. Tackle-nya 79, block-nya 81, intercept-nya 77 ya. Speed-nya 56, power 68, teknik 55 ya. Jadi dia lebih GG di block ya guys. Jadi ini Ishizaki-nya blocker ya, blocker merah ya. Saatnya Ishizaki yang lama pensiun ya, Ishizaki yang WC itu pensiun guys. Oke, kita lihat team skill-nya. Merah Jepang 20% ya. Ini sih keren sih ya. Zaman sekarang tuh mesti 60% guys, kalau nggak sih dibantai ya. Susah, gue aja PPP kalah mulu ya. Oke, pasif skillnya, pedal to the metal ya. All stat plus 25% ya, pada saat critical atau full power ya. 25%, gila sih. Kalau 25% berarti berapa tuh ya, bloknya 10.000 ya. Wow, bloknya sih GG ya. Ya jadi, Ishizaki ini udah pasti bisa nangkep bola sih guys, asal kalian criticalnya nyala ya. Ya jadi kalian kalau mau ngehadang Santana atau Misaki Fast V2 ya kan, pakai Ishizaki ini guys. Oke, itu kritikalnya kalian nyalain. Ya harusnya sih bisa ketangkep ya, harusnya ya. Ada tackle-nya sama intercept rank A ya. Mesti colok intercept rank S ya guys. Kalau nggak salah di shop ada deh. Oke, hidden skill-nya bond, jadi satu tim mesti ada 3 pemain Jepang ya, sama 3 pemain non-Japan guys, baru dapat 2% ya. Gue sih udah pasti ada 3 pemain non-Japan kayaknya sih. Ada Snyder, ada siapa lagi ya? Ada Gentil ya kan, jadi gua mau dia sih. Ya, recover ya, decrease stun time 50%. Lumayan ya, abis dia gagal dia masih bisa ngejar lagi buat Noel musuh lagi sih guys. Penalty area master tambah 15% lagi, gila. Hah? Tunggu deh ya. Pedal to the metal. Oh, oke. Jadi Ishizaki ini mesti taruh di tengah ya. Di defender tengah ya guys. Kalau di pinggir-pinggir dia sih nggak dapat penalty area master nih. Berarti dia mesti taruh di tengah nih ya, buat penangkalnya FW-FW yang GG ya kan. Wah gila sih. Defend dia sih bisa 32.000 sih guys. Ya kalau feeling gua ya, total-total sih 32.000 bloknya kalau di dalam tim ya, di PPP ya. Tapi juga bonnya mesti gede sih, mesti di atas 20% bonnya baru dia 32.000 bloknya ya, kira-kira ya. Oke lah, langsung aja kita gacha ya. Gua pengen banget sih botak nih. Gue masih ada DB nanti ya, gue pasti gacha ini sih guys ya, Dream Step Up Transfer. Bang, kok lo gacha Dream Step Up Transfer? Kenapa? Karena setelah kita cek ya, gue cek maksudnya, itu di yang di red up di sini kolamnya itu bagus-bagus semua guys ya, bagus-bagus semua nih. Kita lihat yang ini aja nih ya, yang step satunya aja ya. Biasanya kalau Dream Step Up dulu itu tuh kartu-kartu jadul semua ya. Sekarang kartu jadul udah nggak ada guys, kartunya bagus-bagus semua, jadi benar-benar worth it sih ya, nggak rugi ya. Nih ya, kita lihat ya. Ada Tsubasa ya, V2 Barca ini yang gue mau ya.
Udah gitu ada Espadas, ini juga gue mau banget ya, karena gue nggak punya kiper yang ada bonnya guys, jadi gue pengen banget Espadas ini. Ada Snyder yang ini, kalau Dupe juga nggak masalah sih ya, Dupe nggak masalah karena bisa sekarang bisa boundary break ya. Levin ini juga nggak masalah kalau Dupe bisa boundary break. Ada Thoram, gue belum punya Thoram ya guys, gue belum punya Thoram. Terus udah gitu Margus juga gue nggak punya kartu Margus yang bagus ya guys. Gila, Margus gue tuh Dreamfast nggak punya, yang bagus juga nggak punya. Jadi gue pengen banget dapat Margusnya. Victorino, Victorino banyak sih gue kartunya ya. Victorino yang fast juga gue punya ya. Victorino boleh lah ya, nggak masalah. Chester juga nggak masalah karena gue bisa boundary break, karena Chester yang ini bagus banget ya guys. Kalau di boundary break lebih bagus lagi dia untuk jadi support ya. Hugo Ramirez merah ya, ini Ramirez merah gue nggak punya guys. Ya mesti dapet nih ya. Ada Ramirez merah juga nih gue nggak punya. Ada Grandios gue juga nggak punya ya, bagus juga. Ada Nakanishi ya, kiper cadangan middle school ya. Gua dari dulu pengen cari Nakanishi nggak dapat ya guys. Semoga di sini dapat ya. Ada Nakanishi yang kiper lawak juga ya kan, kayak si Spider-Man. Aduh. Jito, ah Jito ini mah jelek nih ya. Ini Jito ini sih jangan dapat dah. Jito yang ini jangan dapat dah. Ini Jito. Tapi skillnya boleh sih ya buat dicolok ke Jito yang lain sih ya. Gua udah punya, jangan ya. Matsuyama yang ini juga gua nyari-nyari nih, Matsuyama middle school nggak dapat guys ya. Matsuyama merah yang Avalanche Attack. Ichisaki Ijo middle school ya. Ah ini jangan deh, jangan deh. Ichisaki ini gue udah punya, Dupe. Urabe ini apalagi, jangan ya. Aduh jangan deh, jangan, jangan middle school Dupe-Dupe deh. Middle school gue udah mau berhenti deh pakai middle school. Ichisaki merah, wow. Ini juga lumayan sih ya, Ichisaki merah ya. Ichisaki merah gue juga pengen sih. Tapi gak tau bagus apa enggak, gue lupa deh Ichisaki merah ini bagus apa enggak ya. Nah ada Roberto Hongo yang merah guys. Ini gue pengen banget ya Roberto merah yang ini ya guys, karena HA-nya itu ada naikin Latin Amerika merah ya. Latin Amerika merah naiknya kalau nggak salah berapa persen ya, gue lupa deh, 3-5%, pokoknya bagus banget deh ya buat mendukung Latin Amerika merah, karena Latin Amerika gue tim utamanya merah guys. Genso ini, wah jangan deh, jangan deh, jangan dapet ini nih Genso ini, Dupe gue udah ada 2 kalau nggak salah nih. Tsubasa, oke Tsubasa ini, aduh ternyata ada ini juga, Gonzales Fonseca Almeja. Wah ini trap sih ini ya, middle school sama ini trap, waduh. Jangan sampai gue dapet Almeja, Fonseca, Gonzales. Gue udah punya tiga-tiganya guys. Santana yang ini gue juga mempunya. Aka yang ini gue udah punya. Ada Muller tuh, wow. Aduh, Rival yang ini gue udah punya 2 lagi ya. Aduh, banyak yang Dupe juga sih ya. Gosa gue udah punya. Awi gue belum punya. Kishida, Kishida udah punya 2 malah ya. Izawa, Davi, Luikal, Gentil, Santana yang ini gue belum punya. Ada Juan Diaz juga tuh guys. Rival baru, Radunga, wow. Ada Ryoma Hino yang kemarin di pet nongol lagi ya kan. Shingo Aoi juga, wow. Ada Romano sama Gardel ya, ini Gardel kipernya bagus sih, gue juga pengen dapat guys. Kemarin gue nggak ada DB ya, nggak bisa gacha lanjutin. Ada Gardel sama Romano juga ya kan. Ada Clifford, wow ini Clifford yang mana ya, yang Halloween ya, gue nggak tahu di Clifford hijau banyak banget soalnya. Ada Klisman yang A dan ada Mitos ya. Hey club, kalian taruh Mitos di sini tapi nggak di HHH Mitosnya, gimana ini? Ya, gue nungguin Mitos di HA loh. Sampai sekarang nggak di HA ya. Tuan Mitosnya ada 5 ya, guys. Ada 5 nih. Kemarin subscriber gue ada yang dapat Genso Mitos loh. Parah loh, GG banget. Ya. Oke lah ya, langsung aja kita gacha lah ya. Kita gacha tim step up atau Ichisaki dulu ya? Ichisaki dulu lah ya. Kita buang shell dulu yuk. Kita buang shell dulu, guys. Buang shell di Dreamhot aja lah ya. Apa di sini ya? Mana ya? Sini aja lah ya. Buang shell dulu ya. Semoga ya dapat Ichisaki pet-nya ya. Gila sih, itu gue pengen banget sih Ichisaki pet sih. Buat gantiin Akai, Akai WC gue ya, Akai WC. Akai WC gak ada bonnya sih, padahal bagus tuh Akai WC. Oke, semoga dapet ya di step 5 atau step 3 atau 4 ya. Ngapain ya orang cuma satu karakter doang ini ya, satu DB doang. Nah ini sih, kok dapet sih bener-bener mujizat. Asio! Dapat. Gila. Kemarin gue liat di Facebook atau di mana ya, ada orang yang pakai DB pet ini gacha ya, step up ya. Masa cuma satu DB bisa dapat loh. Itu sih hokinya sih. Wih, Ichisaki. Ichisaki. Aduh, ini game gacha ya, hokinya mesti tinggi ya. Kalau nggak tinggi sih aduh. Bete guys. Bawaannya tuh kalau misalnya Zong tuh pengennya pensi ya. Kayak kemarin 200 DB hilang gara-gara Nita Dreamfest ya. Bawaannya pengen pensi guys. Aduh ada 5 burung, please.
Ayolah, sekali-kali sekali aja dapat gitu, 1 DB ya kan. Aduh, Roberto parah cuy. Ah, kita skip aja dah. Oh. Ini siapa sih Bossis ya? Bossis kok belum ada kartu SSR yang bagus ya? Harusnya sih dikeluarin sama si Klub ya. Oh, ini kayak 3 DB ya. 3 DB. Tapi masih satuan kayaknya ya. Apa 3 kartu? Lupa gua. Oh, gila kosong Klub. Gimana sih Klub? Oke, yang parahnya sih nanti di step 5 ya. Berubah, berubah, berubah. Ah, nggak berubah ya. Yang parahnya sih di step 5 ya. Di step 5 tuh kalau nggak dapet tuh kayaknya pengen ditusuk gitu ya. Aduh, gila. Kayak tertusuk duri, guys. Aduh. Nih, ini juga nih ya, 50% kemungkinan SSR ya. Ini kalau nggak dapet SSR sih rasanya sakit banget. Sakit kok nggak dapet SSR 50% nih, 8 DB. Please, Klub. Tolonglah, 50%. Rainbow. Ah, burungnya 3. Waduh. Ah. Wah, dapat, dapat. Yes. Biasanya 50% gue selalu nggak dapat loh. Nih, Ichizaki, please. Ichizaki botak, please. Kemarin gue habis botakin rambut, guys. Ya, habis botakin rambut gue. Harus dapet nih. Gila si Klub ya, gue sama si Klub sih emosi lu. Bukan sama si Klubnya, sama gamenya guys. Aduh, yang di red up apa Klub? Gila kan, yang di red up apa keluar Brolin? Udah punya gue dupe. Eh, udah step 5 ya? Oke, udah step 5 ya guys. Wah, udah step 5 nih. Ini di step 5 ini 7% ya red upnya si botak ya. Kami nggak dapet sih. Gue sih ngamuk lo Klub ya. Gue udah keluar duit ratusan ribu ini. Ratusan ribu duit ini Klub. Ya ratusan ribu. Demi botak pit. Demi botak pit. Please. Ayo please. Botak. Ada memori botak nih. Yes. Botak please. Ayolah. Dua. Satu lagi gitu. Biar lebih yakin. Ih pelit banget. Please botak. Botak. Ah gila. Ah, gila kesel banget gue. Aduh, Victorino lagi. Ah, iya kesel banget gue. Aduh, Victorino. Aduh, mau ngapain gue nggak pakai dia nih. Ih, parah. Par Victorino di Dream Transfer ada. Ngapain keluarin sini? Ah, kesel banget gue. Yah, gila ya. Buang duit ratusan ribu ya kan, dapatnya Victorino guys. Ya, saya sudah lihat, terima aja lah ya. Ih, gue pengen botak banget. Gue timnya tim Jepang soalnya. Merah lagi botaknya. Ah, penalti area master. Ah, gue sebel banget penalti area master. Susah sekarang masuk penalti. One trap shot. Apa ini? 240 doang momentumnya kecil banget. Momentumnya kecil banget. Gila kali ya. Pecah gitu kayak dapat botak. Pecah dapat botak. DB pet gue habis. Wah, gila parah. Parah, 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 parah. Ya ini udah nggak mungkin ya, ini udah nggak mungkin sih guys ya. Pakai DB pet 25, abis itu 30, 30, 30 sampai terakhir 50 atau berapa gitu, itu sih udah buang-buang duit ya, sampai jutaan ya, gila parah. Ah botak, aduh ya udahlah ya, kita harapin dari SSR tiket aja lah ya, besok-besok lah ya, semoga dapet. Sedih, aduh Klub, Klub jahat sih Klub ya, gamenya sih jahat ya, gamenya jahat. Oke lah ya. Kita gacha MSR step 2 ya. Di sini SSR player-nya bagus-bagus ya guys. Dan ini setiap step itu garansi SSR ya. Jadi lumayan sih ya. Gue pengen siapa? Gue pengen Espada sama Tsubasa sih. Udah gitu ada banyak deh yang gue pengen di sini ya. Ada Roberto Merah juga ya. Oke, langsung aja. Cus. Ah, si Klub sih ngeselin nih gila DBP, DBP. Aduh, ampun. Dua kayak gitu ya. Balas dendam. Roberto. Dua nih. Katanya yang bilang ke gue, katanya kalau Roberto dapat SSR 2 nih. Satu lagi. Dua. Yes. Gak apa-apa dah ya. Gak apa-apa dah. Gak dapat botak Ichizaki. Tsubasa Bar Cafe 2. Ceder. Eih, salah Tsubasa. Salah Tsubasa. Gila, memarah gue.
Gila, mau marah gua lu, asli lu kampret, kampret. Gila, gua mau marah lu. Wah, gila parah banget. Ah, gila parah 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 parah. Ini SSR baru-baru ya kan? SSR baru-baru. Kenapa dikasih Tsubasa ini? Salah Tsubasa. Ah, tuh kan ini Tsubasa ini gua udah punya 2 atau 3. Ih, sel gua. Gila ya benarnya. Wah, si Klub sih maksa gue suruh pensiun ini, kurang ajar, kesel banget, dapet Radunga lagi. Gila, padahal kartu SSR banyak banget tuh ya. Yang kartu yang baru-baru di kolam itu banyak banget SSR yang gue belum dapat, guys. Ya kan? Kenapa dikasihnya dupe dua-duanya gitu loh. Udah bagus 2 SSR gitu kan. Kasihnya dupe. Wah, ini kalau dupe lagi sih kelewatan sih. Parah loh si Klub loh kalau dupe lagi loh. Gila, lihat tuh ya, burungnya 5, shotnya rainbow, ada chance, ya kan? Nah, Misaki Jaya. Nggak jelas nih kalau Misaki Jaya nih. Wow, 2, yes. 2 lagi, 2 lagi. Yes, 2 lagi. Gila, Klub. Baik ya, Klub, baik, baik. Jangan dupe lagi nih, Klub. Jangan dupe. Wah, Toram, lumayan ya. Gue nggak punya Toram ya, lumayan sih, guys. Ah, wow, shot killer. Shot killer non flying ya. Ini Toram ini keren sih ya. Musuh kalau nembak dari darat sih dia bisa nangkep, guys. Keren lah ya shot killer. Enggak apa-apa ya. Wah, lumayan. Tunggu deh, dia yang GG tackle-nya ya. Oh, dia yang GG tackle-nya, guys. Jadi kalau musuh nge-shot bisa di-tackle juga sama dia ya, karena shot killer ya. Please, itu Roberto merah kalau enggak Espadas. Wow, OG karakter, dapat OG karakter. Ah, untung gue kemarin nggak lanjutin OG karakter ya, guys. Bisa dupe gue ya. Aduh. Ini OG karakter bisa dibilang kadang GG, kadang enggak sih. Tergantung ya, mau jadi FW atau jadi AM ya. Wah, ini sih lumayan sih ya. Terbangin dua orang. Udah gitu super solid. Oh, non Japan merah ya. Jadi Insect Masternya sih ini keren sih. Ya, jadi dia bisa dapat tunggu deh. Kartunya komplit nggak ya? Harusnya kartunya komplit ya, karena kita dikasih karakter OG yang peti ya kalau nggak salah ya. Insect Master 40%, guys, bisa jadi AM sih. Tunggu ya. Intercept ada, dribble ada, tinggal kurang pas sama tackle ya. Harusnya sih di kartu yang peti ada sih ya, pas sama tackle ya. Kalau nggak sih nggak komplit sih. Wow. Ya lumayan lah ya, gue ngincar keeper sebenarnya sih. Espadas kalau nggak si Gardel ya. Soalnya FW AM gue udah terlalu banyak sih. Tapi lumayan lah. Ah, iya. Ini Dream Transfer gue bakal lanjutin lagi sampai kalau nggak salah ini 1 bulan ya, guys. 1 bulan ya. 1 bulan gue kayaknya bakal lanjutin sampai step 4 sih kayaknya sih ya. Cuman DB gue belum ada nih. Ya, ini sampai lama sih. Sampai bulan depan kalau nggak salah, sampai Desember ya. Jadi pasti nanti gue lanjutin tuh Dream Transfer ya. Sampai minimal step 4. Kalau ada DB sampai step 6 ya. Oke, teman-teman, sampai sini aja Kapten Tsubasa Dream Team ya. Hari ini gacanya dapat 6 SSR tapi 3 dupe, 3 baru ya. 3 barunya sih lumayan lah ya. Nanti gua kutak-kutik dulu timnya, baru nanti gua masukin yang 3 yang baru ya, guys. Buat kalian yang gacha Isaki Pet, gua doain kalian dapat semua ya, guys. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di-like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Jumpa Sapra pakai yang belum. Kita ketemu lagi di video berikutnya besok ya, guys. Thank you guys. Bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.